Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nanya aja yang keroyokan ya. Iya. Dari gue aja. Coy. Yuk, Kak Vivi, yuk. Yuk, udah teman-teman. Udah. Yuk. Po, mungkin gimana nih Po, awal kronologi Baba nggak dikabarin nggak ada? Awal cerita lagi dari awal ya. Jadi pas dia udah ngajakin mah, mungkin pulang sekarang aja yuk mah. Ah besok aja, sekarang aja nih yuk. Dia udah bermaksa nih, cuman gue belum tahu akhirnya. Ini kamu ngomong sama Abi kita mami katanya gitu akhirnya. Mami boleh mi izin sekarang pulang. Iya Po, pulang sekarang ya, bareng-bareng aja gitu. Cuman udah pada tahu ya Pak. Nah terus akhirnya gue ke villa lagi, gue beresin baju, gue bilang sama kakak, bangun kak, ayo kita pulang sekarang. Terus kata si keponakan nih, Ateh, ini ada yang ngabarin nih, katanya bapak udah gak ada. Bapak mana? Gak tahu nih, bapak Niman katanya udah meninggal. Ya gue kaget, harus gue langsung nyikup dia. Pak, bapak beneran gak ada gitu. Enggak, bohong, kata dia gitu. Bapak mau bapak Niman kali gitu. Dia berusaha untuk menangin. Gue udah datu deh, gue teriak-teriak, gue dipeluk sama dia. Ya udah datu, akhir malam itu gue langsung berangkat. Baru udah dipengen-pengen sama dia. Jam setengah satu kita berangkat ya, Pak? Iya, dia pun sempat video call. Kalau bapak, kelas terakhir. Sempat video call. Iya, Pak, kita ikhlas, udah ikhlas, Pak. Udah, Pak, udah datu. Ya udah. Udah sempet video call sama dia, cuman gak sempet video call sama gua. Jadi video call udah begitu, udah lu sudah gak ada katanya. Ya udah gua jam setengah satu gua berangkat, jam berapa pemenangnya? Jam 11 pulang lebih, jam 11 lewat. Jam 11 lewat, udah gak ada, gua pulang dari Malang jam setengah satu kurang lah. Di jalan kesini udah. Di perkiraan itu, kita ke Malang itu berapa jam? 16 jam ya? 14 paling 14 jam, ya? Lambat, paling cepat 12. Ini kita hajar 8 jam. 8 jam. Jos. Tapi tadi sempat keruyuk. Tapi tadi sempat kita perjalanan sempat keder ya, Pak. Cuman logika tadi aja. Tadi ada. Itu abang gua gitu. Sempat namanya map kan gak mungkin kan di kederin kuartol. Tapi kok lewat hutan, gitu lewat hutan ketemu tol lagi. Iya, jadi kayak dikaderin, tapi ternyata yang dikaderin itu bikin Asmin. Jalur cepat, bukan Asmin abang gua. Tapi ternyata jalur cepat gitu loh. Aturan 10 jam jadi dikurangin 2 jam jadi 8 jam. Kayak gitu. Pak, tapi Baba sendiri ada riwayat sakit enggak sih atau gimana? Baba sendiri emang udah ada riwayat sakit dari lama. Dari orang tua kan sakit, kesembuh, tersakit lagi kayak gitu. Gitu kan emang awal-awal. Dari yang gua viral juga kan emang udah sakit. Cuman makin kemari kan namanya penyakit. Ya udah. Berobat jalan.